Dua bulan pengerjaan perbaikan jembatan Cimaraja di Tasikmalaya, Jawa Barat tak membuahkan hasil. Sabtu siang petugas Satlantas Polres Tasikmalaya melakukan sidak. Pasalnya, perbaikan yang tak kunjung selesai mengakibatkan kemacetan arus lalu lintas. Sementara pihak terkait berdalih lamanya pengerjaan karena terkendala kondisi cuaca yang tak menentu. Diketahui jalan ini terancam putus karena ambles beberapa sentimeter. Hingga Sabtu kemarin, pengerjaan proyek yang menelan biaya APBD hampir 1 miliar rupiah itu masih belum terlihat. Tim Liputan, CNN Indonesia.